kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menggelar kegiatan penguatan dan pembinaan notaris Kamis 22 September 2022. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Kota Malang ini diikuti 152 notaris se-Malang Raya. Kegiatan yang digagas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ini sebagai salah satu upaya pembinaan notaris untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada. Zairoji, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, menjelaskan ada sekitar 2.500 notaris yang ada di Malang Raya. Dari kegiatan ini diharapkan, notaris memiliki integritas dan bisa menjaga marwah notaris sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya harapan saya yang pertama adalah notaris mempunyai integritas dan menjaga marwah notaris. Sehingga mereka tentunya kalau sudah menjaga integritas, menjaga marwah, tentunya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada publik dengan yang sebaik-baiknya. Kegiatan penguatan dan pembinaan kepada notaris dalam rangka peningkatan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kota Malang Batu ini dibuka dengan ditandai pemukulan gong oleh Direktur Perdata Direktorat Administrasi Hukum Umum Santun Mas Pari Siregar. Acara di Kota Malang ini merupakan kegiatan ketiga yang sebelumnya dilaksanakan di Sukabumi dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Ali Makhrus melaporkan.